Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaib menggelar open house Idul Fitri di Baru Gaengin Mamiri Rujab Wali Kota Makassar selama dua hari, yakni 5 dan 6 Juni 2019. Open house yang dibuka secara umum bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar sesama di hari yang fitri. Iqbal Suhaib mengatakan open house merupakan tradisi pemerintah Kota Makassar setiap perayaan Idul Fitri. Menjadi ajang silaturahmi antar sesama warga Kota Makassar karena dibuka secara umum, baik untuk jajaran Forkopimda Kota Makassar maupun warga Kota Makassar. Kita membuka open house sampai 2 hari. Sampai 2 hari, Pak, ya. Kita berikan kesempatan kepada semua kelompok-kelompok masyarakat, Pak. Siapapun yang mau datang. Iya, sampai. Tidak ada mungkin undangan khusus, Pak, hari ini khusus untuk keluarga, terus besok untuk sama saja. Sama aja, kapan aja mau datang, ya. Paling kalau sebentar malam saya tidak ada karena mau ke gubernuran, kan? Oh iya. Selain menggelar open house, PJ Wali Kota Makassar juga akan mengunjungi beberapa kediaman mantan Wali Kota Makassar seperti Muharam Dan Pemanto, Ilham Arif Sirajuddin, dan mantan Wali Kota Makassar lainnya yang masih hidup. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.